Sehat Effectors Blown Right Fast. Ini adalah sebuah pedal, salah satu pedal Indonesia yang menurut gue aneh, unik, dan pembuatnya sama gilanya dengan tampilan pedalnya. Namanya Mas Putro. Gila in a good way, maksudnya gimana? Karena dia punya karakter yang sangat kuat dan punya metode-metode aneh dalam membuat pedalnya. Dan salah satunya adalah Blown Right Fast ini. Ini basicnya sebenarnya Most Right, cuman pakai caranya dia sendiri dimodifikasi jadi entah gimana caranya sehingga suaranya jadi kayak speaker meleduk. Oke, langsung aja kita dengerin ya. Sehat, Blown Right Fast. Gibson ES335. Thank you.
Ya, itu tadi Sehat Effectors Blown Right Fast ya. Dua knob saja, volume, gain, dan toggle switch untuk ngasih voicing yang berbeda, yang ke atas lebih bassy, bassy maksudnya. Yang ke bawah lebih ada low cut-nya. Intinya adalah kalau kalian pengen pedal yang sopan, yang cantik, yang rapi, ini bukan. Ini adalah tentang kalau kalian pengen kekacauan, kalian pengen gila-gilaan di panggung, kalian pengen eksplorasi dan lain-lain, pengen eksperimen dan pengen berbeda dari yang lain, ini adalah salah satu tiket kalian, yaitu Blown Right Fast dari Sehat Effectors. Bisa dibeli di Instagramnya, bisa dipesan di sana. Ada Instagramnya, ada Facebooknya, nanti gua kasih link. Jangan nanya ke gua harganya, jangan pesan ke gua, tapi langsung ke Sehat Effectors. Oke, mereka udah ekspor ke US, ke mana-mana. Jadi gua rasa ini waktunya untuk kalian, para musisi-musisi di Indonesia, aware terhadap brand Sehat Effectors ini. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, saya mau menjadi atlet sepeda lagi. Bye-bye.